Oke guys, di sini kita pakai aplikasi CapCut. Kita klik aja aplikasi CapCut-nya dan kita pilih yang kedua sebelah gunting itu. Setelah itu kalian bisa pilih bagian pencarian. Kita ketik di situ adalah tren Bong Mau ya guys. Nah, kalau udah kalian bisa pilih yang pilihan satu atau kedua, aku pilih yang pertama aja nih. Dan setelah itu kita bisa gunakan template ya guys di situ. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih aja deh foto-foto yang kalian mau aja. Kalau udah kalian pilih semua, kalian bisa pilih yang pratinjo guys ya. Oke, kita pilih dulu foto-fotonya dan klik pratinjau. Ditunggu aja sebentar dan hasilnya langsung jadi guys seperti ini. Dan kalian bisa langsung klik yang ekspor untuk simpan dan klik ekspor tanpa tanda air. Udah deh, ditunggu aja dan nanti hasilnya guys bakal seperti ini guys.